Berikut hasil Liga Inggris pekan ke-35, 27 dan 28 April 2024, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Inggris pekan ke-35, Sabtu 27 April 2024, West Ham United bermain imbang 2 sama versus Liverpool, Fulham bermain imbang 1 sama versus Crystal Palace, Manchester United bermain imbang 1 sama versus Burnley. Pertandingan lainnya, Newcastle United menang 5-1 versus Sheffield United, Wolverhampton menang 2-1 versus Luton, dan Everton menang 1-0 versus Brentford. Pertandingan lainnya, Minggu 28 April 2024, Aston Villa bermain imbang 2 sama versus Chelsea. Klasemen sementara Liga Inggris tahun 2024, Arsenal di peringkat pertama dengan koleksi 77 poin, diikuti Manchester City dengan koleksi 76 poin, Liverpool dengan koleksi 75 poin, dan Aston Villa dengan koleksi poin 67. Sementara, tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Luton Town, Burnley, dan Sheffield United. Top skor sementara Liga Inggris tahun 2024, Erling Haaland dan Cole Palmer memimpin dengan koleksi 20 gol, diikuti Ollie Watkins dan Alexander Isak dengan koleksi gol 19. Top assist sementara Liga Inggris tahun 2024, Ollie Watkins memimpin dengan torehan 12 assist. Top clean sheet sementara Liga Inggris tahun 2024, David Raya memimpin dengan total 14 clean sheet. Jadwal pertandingan lainnya, Minggu 28 April 2024, Bournemouth versus Brighton jam 20.00, Tottenham Hotspur versus Arsenal jam 20.00, dan Nottingham Forest versus Manchester City jam 22.30 live Moji TV. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.